Iya, halo, selamat pagi. Ketemu lagi sama Citere. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini aku mau sharing produk baru yang akan hadir di katalog Maret. Kira-kira produk yang mana ya? Coba perhatikan mata aku. Perhatikan blush on aku, ya. Ini adalah produk terbaru. Yang mana? Tarang, ini dia. Eyeshadow dan blush on baru yang akan hadir bersama dengan tempatnya, dengan paletnya ya. Oke, kita bahas dulu yang aku pakai di make up hari ini apa aja. Yang aku pakai adalah satu ini, warna terakota untuk base ya, sebagai warna transisi. Lalu aku pakai warna yang kedua, yang terakota. Lalu bagian depannya aku kasih warna gold. Semuanya shimmer ya. Jadi semuanya, si blush onnya shimmer, si eyeshadownya juga shimmer. Terus gimana cara pakainya? Nah, untuk dua warna ini aku pakai dengan kuas keadaan kering. Lalu untuk eyeshadownya aku pakai dengan kuas dalam keadaan basah. Lalu aku timpa lagi dengan jari supaya warnanya lebih keluar. Oke. Ada berapa warna sih eyeshadownya, Ci? Eyeshadow akan hadir dengan 6 warna. Kalau kalian beli, jangan cuma satu warna, beli 6. Supaya apa? Supaya bisa ditaruh di palet. Palet ini bisa diisi 6 buah eyeshadow. Ya. Lalu, oh ya, warnanya apa aja? Oke, warnanya ada ungu, ada warna silver, ada warna white shimmer, ada warna chopper, lalu ada warna pink dan warna gold. Ada 6 warna ya. Nah, kalau kalian beli eyeshadownya aja kan berantakan ya, karena dia tidak ada tempatnya. Kalian harus beli paletnya. Eyeshadownya harganya berapa? Harganya Rp65.000, sama dengan harga si blush on Rp65.000. Nah, kalau si palet harganya berapa? Palet yang besar ini harganya Rp80.000. Palet yang kecil ini sama harganya dengan eyeshadow Rp65.000. Nah, ada yang unik di palet ini. Apa? Coba ini ya, aku bikin sulap ya. Aku giniin gak apa-apa, aku giniin juga gak apa-apa, dia gak jatuh. Kenapa? Karena ada magnet di dalam paletnya ya. Ini item-itemnya ini magnet. Jadi kalau nanti kita taruh si eyeshadow ataupun si blush onnya, dia gak akan jatuh. Kalau teman-teman perhatikan nanti, ini ada lubang kecil. Ada 6 lubang kecil dan ada 2 lubang kecil. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya buat kalau nanti eyeshadow kita habis atau blush on kita habis, kita mau ganti yang baru. Teman-teman cukup tusuk area belakangnya ini pelan-pelan, nanti tempat eyeshadownya itu akan keluar. Jadi nggak susah harus ditepok-tepok begini, nggak usah ya. Cukup colok aja lubangnya jarum pentul, beres. Kalau udah habis kita ganti yang baru gitu ya. Ini hasil makeup dengan palet baru yang akan keluar di bulan Maret depan. Jangan lupa dicoba. Demikian sharing dari aku. Selamat bekerja. Dadah.